Selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Kiranya kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita dapat kita rasakan. Kita menyadari bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita, walau kita tahu kehidupan kita hari demi hari penuh dengan ketidaksempurnaan. Tetapi biarlah kasih Allah terus melingkupi kita. Mari kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang setiap kita untuk mengambil sikap berdiri. Kita akan bersama-sama mengambil waktu teduh sejenak. Kasih oleh Tuhan, ibadah kita pada pagi hari ini senantiasa dilandasi oleh sebuah keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Ia yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya ke atas kita sekalian kasih karunia dan juga damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai ibadah kita. Tuhan Yesus sudah naik. Tuhan Yesus senantiasa, walaupun ia tidak bersama-sama dengan kita, namun roh penghibur itu ada di dalam kehidupan kita. Marilah senantiasa kita mau pujikan kemuliaan bagi namanya. Puji, puji. Bersama-sama datang kepada Tuhan, kita mengakui segala dosa dan juga pelanggaran kita di dalam kehidupan ini untuk tetap memohon akan pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, saat ini kami datang kepada-Mu dengan segala kerendahan hati kami. Kami menyadari segala kelemahan kami. Kami mengakui segala keterbatasan kami, ya Tuhan. Ketika kami berusaha untuk menjadi anak-anak Tuhan yang mau percaya, bahkan juga taat, kami menghadapi begitu banyak persoalan. Kami menghadapi begitu banyak rintangan sehingga membuat kami seringkali gagal untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kami. Tolonglah kami ya Tuhan, ampunilah setiap kami. Bawalah kami ya Tuhan untuk selalu memandang kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan di dalam menjalani kehidupan ini. Kami menyadari bahwa kami membutuhkan Tuhan, membutuhkan Engkau sebagai pengampun kami, membutuhkan Engkau sebagai pendamai di dalam hidup kami, dan membutuhkan Engkau untuk memberikan segala kebenaran kepada kami. Kami menyerahkan hidup kami, Tuhan, sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Ampunilah kami dan tolonglah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kemuliaan Tuhan tentu didahului oleh penderitaannya di atas kayu salib bagi kita. Tidak ada usaha yang mampu kita lakukan untuk dapat menyelamatkan diri sendiri. Hanya oleh karena kuasa darah Tuhan di dalam hidup kita yang memampukan kita untuk dapat diselamatkan, memampukan kita untuk dapat diperdamaikan dengan Allah dan juga menolong kita hidup di dalam kebenarannya oleh kuasa darah-Mu.
Demikianlah setiap kita yang sudah diperdamaikan oleh Allah, kita bersama-sama menerima berita anugerah di dalam firman Tuhan Roma pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-5. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Setiap kita juga boleh mengambil sikap berdiri, kita bersama-sama untuk bisa menciptakan suatu petunjuk hidup baru di dalam kehidupan kita melalui Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jemaat, silakan untuk duduk. Kita menyadari bahwa kehidupan kita tanpa Allah adalah sesuatu yang benar-benar mustahil di dalam kehidupan kita. Hendaklah kita mau menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan, menaikkan syukur kita kepada Tuhan karena kasih-Nya yang begitu besar kepada kita. Kunaikan syukurku. Kasih Tuhan begitu besar, dalam kuat dan besar. Lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Kunaikan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu. Tuhan, kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga, Dia senantiasa memberikan roh penghiburnya kepada setiap kita. Namun di tengah-tengah roh penghibur yang ada di dalam kehidupan kita, kita juga diberikan satu pesan rohani di dalam hidup kita. Kita terus berdoa. Jika tidak ada sesuatu yang mungkin kita miliki di dalam hidup ini, yang spektakuler mungkin, tetapi engkau dan saya punya satu hal, yaitu terus berdoa, sehingga kehidupan kita boleh memperoleh pengharapan dari Tuhan. Kita akan bersama-sama memujikan Bila Ku Berdoa sebelum kita mendengar kebenaran akan firman Tuhan. Kepada siung jemaat,早安. Selamat pagi, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Sebelum kita bersama-sama belajar firman Tuhan, mari kita akan tundukkan kepala kita masuk dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur kepada-Mu ya Bapa. Pagi hari ini kami boleh datang di hadapan hadirat-Mu dan juga mendengarkan sabda-Mu. Kiranya Tuhan Allah sendiri yang akan memberikan firman-Nya di dalam hati dan hidup kami. Supaya kami tahu di akhir zaman ini apa yang harus kami lakukan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan.
前三天我们知道我们在纪念耶稣升天节。 Tiga hari yang lalu kita sudah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. 在他升天以前，他曾经对门徒们说：“不要离开耶路撒冷。” Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Dia pernah mengatakan kepada murid-muridnya, jangan meninggalkan Yerusalem. 那个是在第四节那里讲到。 Yang dikatakan di dalam ayat yang keempat. 耶稣说不要离开耶路撒冷，要等候父所应许的，就是你们听见我说过的，约翰用水施洗，但不都急了，你们要受圣灵的洗。 Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi, tang Yesus jauh taman ten, tau ye, jago ten ho, ta da so, buyao li kai Yerusalem, namo taman 在这个《使徒行传》第一章第十二节那里讲到，有一座山名叫橄榄山，离开耶路撒冷不远，又有安息日可走的路程。当下门徒从那里回耶路撒冷去。 Maka itu karena Tuhan Yesus sudah melarang mereka untuk meninggalkan Yerusalem. Maka itu murid-muridnya setelah Tuhan Yesus naik ke surga, ayat 12, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 mengatakan, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Yesus sentian sejai kanlan sansang. Tuhan Yesus naik ke surga itu di Bukit Zaitun. 所以那个时候，他们就是在十字节那边说，他们从山上耶橄榄山上回到耶路撒冷，因为那个路不太远。Nah, di ayat 12 tadi katakan bahwa setelah Tuhan Yesus naik ke surga, maka murid-murid itu pergi atau kembali dari Bukit Zaitun itu ke Yerusalem, karena itu jaraknya tidak terlalu jauh. 各位弟兄姊妹们。 耶稣升天在橄榄山上。 Tuhan Yesus kan tadi katakan bahwa dia naik di bukit Zaitun. 因为那个时候当他们看耶稣升天的时候，十一节那里有记载，忽然有两个天使出现在他们的面前。 Waktu Tuhan Yesus naik dan mereka sedang menatap ke langit, tiba-tiba dikatakan ada dua malaikat yang ada di tengah-tengah mereka dan menegur mereka. Jadi, dua tiensi so, Galilea, ni men wei shenme zhan zuo wang tian ne? Zai li kai ni men bei jie sheng tian de Yesu, ni men jian ta zenme wang tian shang qi, ta hai yao zenme lai? Mereka berkata, kedua orang ini atau kedua malaikat ini mengatakan kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Kedua malaikat ini sedang menghiburkan mereka karena mereka mungkin juga merasa sedih, merasa kehilangan Yesus yang telah meninggalkan mereka naik surga. Maka itu kedua malaikat itu mengatakan dia akan datang kembali. Tapi dia tidak mengatakan kapan waktunya. Tapi kita kalau perhatikan di Yohanes Sakralia 14 di 4 nali tercatat. Tetapi kalau kita perhatikan baik-baik di Perjanjian Lama, khususnya di Sakaria pasal 14, nali jiang dao, yu yi tian ta hui lai, ta de jiao yao zhan zai ganlan shang shang. Di situ dikatakan bahwa dia akan kembali dan kakinya akan
berpijak di Bukit Zaitun. 那里他说耶稣要再次借着这个橄榄山回来。 Dan Zakaria mengatakan bahwa dia akan sekali lagi dia akan datang di Bukit Zaitun ini. 所以各位弟兄姊妹们, Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. 在这里告诉我们, 有一天耶稣要再回来。 Firman Tuhan mengatakan satu hari dia akan datang kembali. 所以在十字节那里，诶，在十二节那里就看到他们回到耶路撒冷，他们在那里，在那里一起一个楼上，一起在那里祷告。 Maka itu dikatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 tadi bahwa ketika mereka ini sudah melihat Tuhan Yesus naik, maka mereka kembali ke Yerusalem dan ayat 14 dikatakan mereka berada di ayat 13 mereka naik ke ruangan atas tempat mereka menumpang. Dan mereka bersama-sama berkumpul di sana dan berdoa karena Tuhan Yesus sendiri yang memberikan perintah kepada mereka, yaitu supaya mereka menunggu, jangan lakukan apapun juga, tunggu akan kehadiran dari Roh Kudus. Jadi di 13节, kita melihat para murid di lantai, di sana menunggu, di sana mereka bersama-sama berdoa. Maka itu kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-13, di situ dikatakan setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menunggu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Nah, ayat 13 bagian B itu menuliskan nama-nama dari para murid Tuhan Yesus, yaitu mereka adalah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius dan Simon orang Selot dan Yudas bin Yakobus. Ini adalah nama-nama dari murid Yesus. Di sini Luka 第四次想到 Nah, di bagian ini kita bisa lihat Lukas telah menuliskan nama-nama murid Yesus, para rasul ini adalah yang keempat kalinya. Yang pertama kalau kita perhatikan itu ditulis di kitab Injil Matius. Yang kedua ditulis oleh Markus di dalam Markus pasal yang ketiga. Yang ketiga itu ditulis oleh Lukas pasal yang keempat. Dan yang keempat kalinya ini, kalau kita perhatikan baik-baik, itu nama-nama dari atau daftar nama dari para rasul ini kurang satu. 就是猶大沒有在這個名字裡面了. Karena Yudas tidak disebutkan di dalam daftar ini. 因為大家如果看聖經就知道猶大這個時候已經自殺死了. Kalau kita membaca Alkitab baik-baik, kita tahu bahwa Yudas sudah bunuh diri, menggantungkan diri. 并且大家如果注意第十四章那里, kalau kita perhatikan ayat 14, 这些人同作几个妇人和耶稣的母亲玛利亚并耶稣的弟兄都同心合意地恳切祷告. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Luka 常常 把 妇女也写进去. Lukas seringkali
memasukkan nama-nama para wanita di dalam daftar yang ditulisnya. Saudaraku, kita tahu, kita perlu tahu bahwa pada zaman itu, pada zaman perjanjian baru ini, seorang wanita itu bagi masyarakat atau dalam adat istiadat tradisi orang-orang di Timur Tengah itu sepertinya tidak ada posisi atau kedudukannya, seringkali tidak dianggap. Tapi Lujia jie kui ba fu ni xie jing qi. Tetapi Lukas itu dengan sengaja menuliskan nama-nama para wanita itu di dalam daftarnya. Nah, kalau kita perhatikan di dalam keempat Injil, di situ kita bisa lihat pada waktu Tuhan Yesus melayani, mengajar, bahkan mengabarkan Injil Kerajaan Surga. Di dalam banyak bagian, para wanita itu mengambil bagian-bagian yang penting, yang vital di dalam pelayanan Tuhan Yesus. Nah, seperti yang dicatat di dalam Lukas pasal 8 ayat 1 sampai 3, di situ dituliskan bahwa banyak para wanita yang dengan sukarela menyediakan segala kebutuhan daripada mereka yang melayani pada waktu itu. Yesus di tingsa zijia de shou, da jia ruguo zui, suo yu de men tu du pao diao, bu jian le, dan shi zhe xie fu ni jie gen zai Yesu de hou mian. Juga pada waktu Tuhan Yesus disalibkan, murid-murid Tuhan Yesus saja semua sudah tercerai berai, sudah lari menyembunyikan diri. Tetapi kita bisa baca di dalam catatan Injil bahwa ada wanita-wanita yang dengan setia, dengan berani itu mengikut sampai di dekat salib. So, Yesus di sana imian bei sesijia, tamen zai hou mian zai nali ku. So, Yesus na ge shou da jia ru guo zui, Lu jia 23 章那里讲到，耶稣就转过来对他们说：“耶路撒冷的妇女，不要为我哭，要为你的孩子们哭。” Nah, pada waktu Tuhan Yesus mendengarkan para wanita itu menangis, justru Tuhan Yesus berpaling dan berkata pada para wanita itu, ya, "Hai wanita, jangan menangis untuk aku, tetapi menangislah untuk Yerusalem, menangislah untuk anak-anakmu." Saya kuitung, jika Lujia Fuin Orse Sancang Nalikan. Kita bisa perhatikan dari Lukas pasal yang ke-23. Lukas 23 ayat 27. Yesus 28, Yesus 转身对他们说：耶路撒冷的女子，不要为我哭，当为自己和自己的儿女哭，因为日子要到，人必说不生育和未曾怀胎的、未曾抚养的婴孩的有福了。Ayat 28 dan 29 ya dari Lukas 23. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang susunya tidak pernah menyusui." Yesus jang zhe ju hua shi ta yi yan qi shen nian zai zu hou qi shen nian na ge shou Yerusalem yao bei Roma de jin dui
所破坏、所焚烧，他们的人要被杀，发生非常可怕的事。Nah, apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu sebetulnya adalah sebuah nubuatan bahwa 70 tahun pada waktu itu kota Yerusalem akan dihancur leburkan oleh tentara Romawi dan itu adalah kondisi yang sangat-sangat mengerikan. 并且在耶稣被带到坟墓的时候，那些妇女还有跟那个。 约瑟一同到坟墓，亚利马太的约瑟到坟墓，他们带着香膏，他们打算要摸耶稣的身体。 Nah, waktu Tuhan Yesus itu dikuburkan, waktu mayat Tuhan Yesus dibawa ke kuburan dari Yusuf orang Arimatia, para wanita juga ikut bersama-sama untuk melihat Tuhan Yesus diletakkan di mana. Sehingga mereka berpikir bahwa tiga hari kemudian mereka akan membawa, akan rempah-rempah untuk meremai mayat dari Tuhan Yesus. Supaya mereka tidak salah tempat. Tapi pada waktu mereka datang ke kubur Yesus, justru Tuhan Yesus sudah bangkit. Dan juga ini adalah para wanita yang pertama Yesus bangkit. Dan juga para wanita inilah yang pertama kali tahu tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka segera kembali kepada murid-murid Yesus dan mengatakan, memberitahukan kepada mereka bahwa Yesus sudah bangkit. Nah, di bagian ini juga dikatakan bahwa para wanita ini bersama dengan murid-murid mereka bersama-sama berdoa di ruang atas itu di Yerusalem. Termasuk juga Maria ibu Yesus. Dia juga bersama-sama berdoa di sana. Juga selanjutnya dikatakan bukan saja murid-murid, para wanita dan ibu Yesus, tapi juga dikatakan saudara-saudara Yesus juga bergabung bersama-sama untuk berdoa. Saudaraku, nah ini merupakan hal yang sangat luar biasa ya, dikatakan bahwa saudara-saudara Yesus saja juga ikut bersama-sama bergabung untuk berdoa. Yaitu sesuatu Maria bukan tantan sen Yesus, 并且耶稣以后他还生好几个孩子. Nah, di sini membuktikan atau menyatakan bahwa Maria bukan saja melahirkan Yesus, ya, tetapi setelah dia melahirkan Yesus, dia juga melahirkan putra-putri yang lain juga sebagai saudara-saudara Yesus. 这就是告诉我们, 天主教, 他们所说的, 耶稣是, 生了耶稣以后, 仍然是童女, 仍然是处女, 那是错误的, 因为耶稣, 玛利亚以后还生好几个孩子。 Kalau dikatakan bahwa Maria itu setelah melahirkan Yesus tetap adalah virgin, tetap adalah perawan, itu merupakan satu kesalahan kalau dikatakan bahwa seperti ini, karena Alkitab jelas mengatakan bahwa dia, Maria itu melahirkan saudara-saudara Yesus, maksudnya anak-anak yang lain juga, jadi dia juga bukan seorang perawan. Saudaraku, maka itu kita harus membaca firman Tuhan itu dengan cermat. Nah, katakan di sini mereka bertekun dengan sehati berdoa bersama-sama. Saudaraku, 初期教会的开始就是以祷告来开始. Nah, kebangunan sebuah gereja itu akan dilandasi oleh sebuah tindakan yaitu berdoa. 那个时候我们大家都知道，这是耶稣给我们的一个榜样。
Nah, ini adalah sebuah teladan yang diberikan oleh Yesus kepada setiap kita. Yesus 要找12个门徒，那个时候他整夜在山上祷告。 Sebelum Tuhan Yesus memilih 12 muridnya, semalam suntuk, semalam malaman Tuhan Yesus berdoa di sana. 他要做什么事情，他就在哪里祷告。 Sebelum dia lakukan apapun juga di sana dia berdoa. 各位弟兄姊妹们, saudara, 教会不仅要以祷告来成长。 Nah, maka itu gereja sungguh-sungguh kalau mau bertumbuh dan berkembang itu harus memiliki landasan doa yang kokoh yang kuat. 教会的问题要解决也是需要祷告来解决。 Kalau kita mau selesaikan masalah-masalah di dalam gereja harus berdoa. 教会面临非常危险的时候也是以祷告来开始。 Ketika gereja menghadapi situasi yang gawat, yang sangat genting, yang sangat berbahaya sekalipun, kita harus menghadapinya di dalam doa. 教会要寻找那些服事的人、侍奉的人，也要以祷告来开始。 Ketika gereja mau merekrut orang-orang untuk melayani, merekrut orang-orang untuk terlibat di dalam pelayanan, itu harus dilandasi dengan doa. 教会服事的力量，教会的发展都是以祷告。 Kekuatan daripada sebuah gereja untuk bertumbuh dan berkembang itu tidak lain adalah dilandasi oleh sebuah doa yang sangat kokoh. 并且不但祷告，并且还要等候。 Bukan saja berdoa, tapi juga setia menantikan akan waktu Tuhan. 这是我们今天很难做到的事情。 Ini hal yang seringkali sulit kita lakukan. 因为我们知道这个世界是以时间赛跑的世界。 Karena hari ini di dunia itu segala sesuatu itu berlangsung begitu cepat sekali. 他们认为时间非常宝贵，我们还要祷告，浪费时间。 Dan mereka berpikir kalau karena waktu itu berjalan begitu cepat, kalau kita mau tunggu orang doa lagi, tunggu orang bertekun di dalam tekun doa dan menunggu, wah sudah ketinggalan zaman. 但是耶稣很清楚地告诉我们，你们要等候圣灵的来到。 Tapi Tuhan Yesus justru mengatakan bertekun dan berdoalah bersama-sama. 所以我们大家如果注意圣经，就看见在他们祷告一面祷告的时候，三天以后圣灵降临。 Nah, kita bisa perhatikan baik-baik setelah mereka ini berdoa dengan sehati, berdoa dengan bertekun, 10 hari kemudian Roh Kudus dicurahkan hari Pentakosta. 他们没有立刻当他们祷告，圣灵就来，他们还要等十天。 Bukannya ketika mereka semua sudah berdoa segera Roh Kudus diturunkan, belum, masih tunggu 10 hari. 因为大家如果注意十五章。 那个时候越来越多的人在那里祷告，甚至120个人在那里一同祷告。 Kalau kita perhatikan selanjutnya di sana, bahwa semakin hari semakin banyak orang bergabung bersama-sama, bahkan jumlahnya itu sampai 120 orang. 各位弟兄姊妹, saudaraku, 我们看见那个时候教会的开始非常有力量。 Waktu itu kita lihat kuasa daripada gereja. Orang-orang percaya itu sangat besar sekali. 因为他们都是在那里同心合意恳切的祷告。 Karena mereka di sana bertekun, berkumpul bersama, berdoa bersama-sama. 不是用人的方法，不是用人的这个计谋来做上帝的工作。 Bukan dengan cara-cara manusia. Bukan dengan kehebatan dan hikmat manusia untuk lakukan pekerjaan Tuhan. Jadi, kita melihat pada saat itu mereka sangat berkuasa dan tidak takut pada saat itu pemerintah yang memberikan. Waktu itu kita bisa melihat kedahsyatan kehidupan orang-orang percaya.
meskipun mereka ini ditindas, ditekan begitu rupa oleh pemerintahan waktu itu yang berkuasa, tapi mereka tetap boleh menghadapinya dengan gagah berani, bahkan menunjukkan kuasa ilahi yang begitu dahsyat. 并且我们如果大家注意下面的话，我们就看见他们奉献，有的把地卖掉，奉献给上帝教会。 Nah selanjutnya kalau kita perhatikan baik-baik, hati mereka digerakkan oleh belas kasihan. Mereka akhirnya memberikan persembahan begitu rupa. Mereka bahkan ada yang menjual tanahnya dan mempersembahkan untuk pelayan pekerjaan Tuhan. Kenapa bisa terjadi? Inilah kuasa doa. Saudara-saudara, kalau gereja kita ingin memiliki kuasa seperti itu, jangan pernah abaikan doa. Alkitab jelas mengatakan bertekun dengan sehati dalam doa. Setiap orang punya pikirannya masing-masing. Setiap orang punya pendapatnya masing-masing. Tapi ketika engkau bersehati berdoa, maka Tuhan akan nyatakan kuasanya di tengah-tengah karya. Saudara-saudara, kalau kita mau lihat gereja itu adalah gereja yang benar, gereja yang sungguh-sungguh punya spiritualitas yang berkenan kepada Tuhan, lihat doanya. Siapa yang berdoa di sana? Berapa orang yang sungguh-sungguh berdoa? Banyak gereja pengen, wah punya jemaat yang banyak, punya hadirin yang melimpah dan meluap di sana. Akhirnya apa? Mereka pakai cara-cara manusia. Mereka undang artis, mereka undang motivator, mereka undang orang yang pintar sekali berpidato, berkhotbah di sana. Saudara, ini COVID-19 di dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini, kita memang tidak bisa datang ke gereja. Kita tahu ada beberapa orang yang sudah tidak lagi ke gereja, sudah tinggalkan gereja, bahkan mereka sudah muak untuk mendengarkan khotbah-khotbah gereja. Di dalam penelitian gereja-gereja di barat, ya, di Eropa, di Amerika, ada orang yang berpendapat bahwa ketika gereja mulai on-site atau dibuka untuk umum untuk hadir, maka pasti gereja akan kehilangan minimal 35% jemaatnya. Saudaraku, apakah saudara termasuk yang 35% ini? Apakah engkau sungguh-sungguh masih tetap bertekun, masih tetap bersahati, berdoa untuk gereja ini? Nah inilah masa pengujian atau masa penampian ini. Karena firman Tuhan katakan apa? Kita ini seperti di sebuah ayakan, ya. Seberapa banyak di antara kita yang bisa lolos, seberapa banyak di antara kita yang 35% ini yang tidak lolos dari ujian ini, yang 35%. Karena Tuhan Yesus akan segera datang. Karena dia akan melihat hamba-hambanya yang setia, hamba-hambanya yang bertekun dan sungguh-sungguh boleh berkenan kepada dia.
求主帮助我们，让你真正成为忠心良善的仆人。Kiranya Tuhan menolong setiap kita, supaya kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang setia, yang sungguh-sungguh sampai setia sampai berjumpa Tuhan. Renan 忠心在那里恳切等候祷告, supaya kita tetap bertekun dengan sehati dan kita boleh berdoa tanpa henti-hentinya. 我们祷告, kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, ya Tuhan, hari ini Engkau telah memberikan firman-Mu pada setiap kami. Ampuni kami Tuhan, seringkali kami hanya melakukan hal-hal yang kami inginkan, hal-hal yang hanya menurut pikiran kami saja, tapi kami seringkali mengabaikan doa. Kami yeah. pikir doa itu tidak penting. Yes, Tuhan. Ya Tuhan, ampunilah kami. Tolonglah kami boleh berlutut di hadapan-Mu, bertelut untuk sungguh-sungguh yes. mendapatkan akan iluminasi daripada Tuhan. Amen. Mendapatkan pernyataan Tuhan, Amen. Hidup seturut dengan kehendak-Mu. Setelah. Sampai kami berjumpa dengan Engkau sendiri. Amen. Ya Tuhan, kebenaran firman-Mu, suara hamba-Mu telah berhenti. Dan yang percaya Allah Roh Kudus akan tetap menggemakan kebenaran Tuhan Amen. Di dalam hidup setiap kami. Amen. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami, tolonglah yeah. gereja-Mu. Amen. Supaya sungguh-sungguh kami menjadi gereja yang berdoa, gereja yang bertekun, bersehati Amen. Untuk sungguh-sungguh memuliakan nama-Mu di dalam doa. Puji syukur kami panjatkan kepada-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amen. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah mendengar kebenaran akan firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan ini senantiasa memberikan kepada kita kekuatan dan juga penghiburan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah setiap kita boleh digerakkan hatinya untuk memberikan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Bapak Ibu sekalian boleh memberikan persembahan dengan transfer ataupun datang ke kantor gereja dan memberikan persembahan, sehingga persembahan ini boleh dipakai untuk senantiasa bagi pekerjaan Tuhan di gereja di tempat ini. Mari kita bersama-sama memujikan pujian Betapa Hatiku. Persembahan kita di dalam doa. Sungguh kami bersuka cita dan sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Kami ingin memberi sebagaimana Tuhan sudah memberi kepada kami sebagai ucapan rasa syukur kami ya Bapa, karena Engkau telah berbuat segala sesuatu yang baik kepada kami. Tuhan, Engkau tahu dan Engkau paling mengerti dengan segala sesuatu yang boleh kami berikan. Biarlah kami tidak hanya memberi setiap materi yang kami punya,
Tetapi kami juga boleh memberikan diri kami sepenuhnya ya Bapa, untuk senantiasa boleh melayani Engkau dimanapun kami berada. Tuhan, kiranya Engkau senantiasa menguduskan dan menyucikan persembahan yang boleh kami berikan, biarlah boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menjadi dupa yang harum dan senantiasa boleh memberkati. Engkau berkati juga untuk para majelis yang senantiasa diberi kepercayaan untuk dapat mengelola persembahan ini, diberikan kekuatan, kebijaksanaan, bahkan hikmat, dapat melakukan yang terbaik. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh persembahan syukur kami ke dalam tangan kuasamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah ibadah hari ini, ibadah yang membuat kita terus berpengharapan. Karena Tuhan yang naik ke surga itu, Tuhan juga yang akan datang kembali ke dunia untuk menjemput kita semua orang percaya. Oleh karena itu kita hanya berdoa dan berharap kepadanya. Mari kita berdoa untuk beberapa pokok doa syafaat. Bapa yang di surga, hari ini kami mengucap syukur karena kami yakin dan percaya bahwa Tuhan memelihara hidup kami, Tuhan memelihara segala pikiran kami, setiap langkah kami, sehingga apa yang kami lakukan semua di dalam kontrol Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan di dalam pekerjaan, di dalam studi, di dalam kehidupan berumah tangga, kiranya Tuhan menolong. Dan bila ada yang sakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah, Tuhan hiburkan. Bila kami lemah secara rohani, Tuhan kuatkan. Bila kami mengalami kebosanan hidup, kami mengalami keputusasaan, Tuhan kembali kuatkan kami. Kobarkan kami kembali semangat untuk taat kepada Tuhan. Kembali untuk fokus kepada rencana Tuhan. Sehingga dalam masa apapun, dalam kondisi apapun, kami tetap bisa bertahan di dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk pemerintahan kami, bangsa negara ini, Tuhan tolong para pemimpin kami, memerintah dengan adil dan bijaksana. Pemerintahan kota Surabaya, Tuhan juga berkati, sehingga wali kota dapat mengatur jalannya pemerintahan dengan baik, bekerja sama dengan stafnya, bekerja sama dengan rakyatnya untuk bersama-sama membangun kota Surabaya ini. Dan terlebih dari itu, biarlah kami boleh tetap beribadah di dalam suasana yang damai, yang saling menghormati satu sama lain. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, silakan berdiri. Kita akan puji dan muliakan Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Doxologi. Yang dikasihi Tuhan, hiduplah dengan penuh berpengharapan. Tuhan yang naik ke surga, Tuhan juga yang akan menjemput kita pada saatnya nanti kita berkumpul dengan Bapa di surga. Dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah Bapa, Allah pencipta langit dan bumi, memberkati engkau dengan berkat-berkat yang berkelimpahan. Dan biarlah anak yang tunggal itu, Yesus Kristus, memberikan engkau damai sejahtera. Dan Allah Roh Kudus senantiasa memimpinmu, menghiburmu, menguatkanmu dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Oh.
ibadah selesai, saat teduh, Tuhan Yesus memberkatimu. Lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku, kembalikan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu. Hidup yang kau berikan ini hanya untukmu.